Kemudian dia keluju min humal lu'lu'a lu'lu'u wal marjan. Dari kedua laut ni Allah keluarkan mutiara dan marjan. Jadi kalau kita faham ayat ni, daripada laut, laut memang ada mutiara dan marjan. Takkan daripada air tawar pun ada mutiara dan marjan? Ada tak air tawar? Air tawar tak ada. Jadi yang dipaham daripada ayat ni, daripada laut, laut masin tu, daripada air masin aja mutiara-mutiara ni, manusia selam dan keluarkan mutiara-mutiara ni, bukan air tawar. Air tawar tak ada, di sungai-sungai tak ada. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat ni nikmat apa pula? Nikmat perhiasan. Allah SWT cipta perhiasan untuk manusia. Bukan manusia cipta perhiasan dia sendiri. Perhiasan tu siapa yang cipta? Allah SWT. Supaya Allah nak apa? Buat apa Allah bagi dia mutiara? Berhias lah. Dia tak ada. Perempuan-perempuan boleh berhias dengan mutiara-mutiara, dengan macam nak hias diri mereka. Jadi Allah sendiri, Allah cipta mutiara untuk apa? Untuk perhiasan. Yang Allah cipta pakaian ni untuk apa? Kita je dah warak sangat, kita tak nak berhias. Pernah kena berhias. Itu kita tak berhias. Imam Abu Hanifah, kalau dia pergi masjid untuk solat, baju dia, kalau sekarang harga kita 1200, 1200 baju dia. Imam Abu Hanifah ni, ini apa? Ini baju dia bukan sikit-sikit, tuan-tuan. Dia betul-betul berhias pergi ke masjid. Dia peniaga, banyak duit. Dia tak kaya Imam Syafi'i, Imam lain. Imam Abu Hanifah ni peniaga, dia kaya. Jadi dia punya baju untuk ke masjid tu, tak ada kita lah. Kita pergi ke masjid aja. Baju batik, lain pula, mahal. Baju batik bawa pergi masjid tak? Tak. Yang bawa pergi masjid, nak baju-baju gini aja. Sebab itu orang nak pergi masjid pun tak ada mood. Tengok, tonton pakai baju macam gini. Seleke betul aku nak campur dengan orang-orang macam gini. Cuba pakai smart-smart ni pergi masjid, orang pun tertarik juga nak pergi masjid. Yang berikan tu dah lagi. Kegain je lah Zah, Allah Akbar. Ada satu ketika tu saya Hari Raya, orang semua bangga je, cantik dengan itu, bangla, siap dengan kembali ikat aja ni pakai. Kita tengok orang pakai raya, pakai kain aja datang solat, datang pergi ya, Masjid Iskandar. Masjid Iskandar solat raya, kita je orang Melayu, satu sah je orang Melayu, yang lain semua bangla, dia punya pakaian lagi. Saja je dengan kain, kalau kita datang dengan kain, dan selumbir begitu dengan air raya apa ni. Allah Akbar. Jadi berhias, Allah SWT cipta pakaian ni, satu untuk menutup aurat, dan satu untuk kamu berhias nampak cantik sikit lah. Tapi kita kadang begitulah, kita berhias bukan di rumah Allah, kita berhias di mana? Dia ke ramaian, di majlis-majlis ini, itu yang kita berhias. Betul sebetulnya berhias adalah wabudu zinatakum indakul masjid. Pakai, berhiaslah setiap kali kamu nak pergi masjid, nak salat di masjid. Allah Akbar. Saya pun sama tuan-tuan, baju beli bandel aja. Cuba-cuba habis saya borong tempat Mekah semua 10 rial punya. Aku tak mampu nak beli beratus-ratus rial ni. Pergi tepi jalan je banyak anak saya. Tapi tak sama size saja. Bandelnya 10-10 rial. Allah Akbar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian nikmat Allah seterusnya, walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal'alam. Dan dialah yang menguasai, menjalankan kapal-kapal yang berlayar di laut, yang kembang tinggi seperti gunung ganang. Kapal, ada yang dekat kembang layar dia, ada yang dekat kapal yang besar. Kalau kapal betul-betul tanker yang besar-besar, dia macam gunung. Dari jauh kita tengok ni, kalau dari jauh kapal yang besar tu nampak macam krus-krus ni kapal kan, kapal berapa tingkat yang dia pernah naik. Tak pernah, Allah, miskin entah ni. Tak pernah pergi krus. 18 tingkat je, 20 tingkat punya krus punya kapal tinggi-tinggi, dia jauh je kita lihat. Masya Allah, macam gunung, apa cakap gunung. Dan kapal, dan kita fikir nikmat kapal.
Kalau tak ada kapal, Masya Allah, macamnya nak transport pada waktu itu, kan? Hatta sampai sekarang pun. Jangan main-main nak pakai flight. Kan? Harga tinggi kalau pakai flight berbanding dengan kapal. Kan? Contohnya apa di Singapura? Bila tak boleh import kambing melalui kapal saja, hanya boleh melalui kapal terbang saja, harga terus daripada 300 pergi terus 700, 800 seekor kambing. Terus shoot naik. Pasal apa? Ini air. Imported by air. Kalau by sea, murah. Kalau barang-barang kita semua yang datang melalui kapal terbang, pengsan kita. Mahal, yang berat punya lah. Batu-batu apa, besi-besi semua. Jadi, transportation ya. Laut, kapal-kapal ini adalah secara transportation. Jadi Allah tahu manusia perlu ya. Hidup di dalam dunia ni yang besar ni. Macam mana daripada Rusia nak hantar barang ke Malaysia barang yang berat ini macam mana? Dengan cara apa? Melalui kapal kalau nak angkat nak jalan kaki tak tahu bertahun-tahun tak sampai. Nak naik kenderaan lori ke apa, lori nak sampai sini kalau zaman dulu, zaman waktu ayat ni lori tak ada, unta. Kalau unta nak sampai dari jauh tu, nak sampai ke suatu tempat tu makan masa yang lama, jadi adakan kapal. Allah, siapa yang cipta ni? Allah SWT. Sebab untuk kegunaan siapa? Untuk kenikmatan siapa? Manusia ni. Itu pun tak nak bersyukur. Tapi ayya Allah irafikumah tukadribal. Mana satu nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu dustakan? Adalah Allah cakap, kalau kamu degil sangat, kullu man 'alaiha fan. Setiap segala sesuatu akan binasa di atas muka bumi ini. Manusia ke, binatang ke, apa saja makhluk. Bahkan kata ulama, bukan di bumi saja. Di bumi dan di langit akan binasa. Semua segala sesuatu akan binasa. Sekali lagi kita tak kekal kita. Kita ada hari akhir kita di bumi ini. Kita tak tahu bilakah ajal kita, hari terakhir kita akan hidup di bumi ini. Bahasa putih cakap sooner or later. Paling cepat balik je dah kena panggil. Ataupun bila kita jadi kita semua akan binasa. Kita semua akan binasa dan badan kita ni semua akan binasa. Yang kekal siapa? Semua manusia, semua makhluk akan binasa. Yang kekal waya baqa wajhu rabbika, dan yang kekal wajah Allah SWT. Bila dalam ayat Quran wajah Allah, berarti Allah ada wajah. Tapi dimaksudkan dengan wajhu rabbika itu Allah sendiri. Yang akan kekal adalah Allah SWT, zat Allah SWT, Zul Jalali wal Ikram, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi apa yang kita nak cari? Kita nak cari redha zat yang kekal. Awak cari keredhaan. Jadi sekarang ni nak hari perayaan, kita nak sedapkan orang, nak cari keredhaan orang, keredhaan jiran kita, mereka semua akan binasa. Kita nak cari keredhaan manusia ni sampai bila? Sampai bila tuan-tuan? Semua orang akan binasa. Yang kekal Allah SWT. Jadi baik cari keredhaan Allah SWT yang kekal. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi memohon, meminta kepadanya. Kepada siapa? Allah SWT. Semua manusia dan semua makhluk. Manusia yang cakap lah, dia mohon. Orang kafir pun minta tak dengan Allah SWT? Minta dalam keadaan terdesak. Dia akan minta dengan Allah, minta tolong dengan Allah. Sekarang dia tak minta dengan Allah. Bila banjir je, bila tsunami je, siapa yang dia minta? Jesus save Japan ke God save Japan? Dia tak minta pada Jesus. Dia cakap apa? Tokong save Japan. Tak ada, dia tak cakap. Di dalam newspaper tak ada nama-nama dia punya dewa-dewa semua. Dia tak cakap selamatkanlah Jepun, tak ada. Dia cakap siapa selamatkan Jepun? God dia cakap Allah. Dia minta kepada Allah SWT. Sekarang ni dia action, tak ada apa-apa. Bila keadaan terdesak je, dia akan minta
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau orang kafir, orang Islam dia cakap lah. Jadi semua makhluk minta kepada Allah. Kullu yawmin huwa fi syan. Setiap masa, kalau ini setiap hari, setiap hari atau setiap masa Allah dalam urusan, sibuk, Allah sibuk menguruskan manusia. Bagi rezeki ini, apa ni? Mulia angkat orang ini, turunkan orang ini. Setiap masa Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sibuk dalam urusan pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala makhluk. Ada rezeki ke tidak Allah? Ada rezeki. Kita kerja macam mana pun ada hari cuti. Bila hari cuti Allah? Tak ada. Jangan kita ingat orang Kristian cakap Allah habis boleh rest on Saturday ke apa, tak ada. Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa dalam mentadbir manusia saja. Berapa ramai manusia? Itu manusia. Belum makhluk. Belum makhluk dia lain nak takbir. Cakaplah Allah nak mentadbir kita dengan malaikat. Malaikat Allah kena takbir tak? Allah malaikat independent. Tak ada, Allah pun kena mentadbir malaikat. Malaikat dengan kita, jumlah malaikat dengan kita, siapa lebih ramai? Apa? Macam mana? Malaikat lebih ramai pula? Ha, satu orang ada dua malaikat. Kita dah cukup. Satu kita je ada dua malaikat. Dah double. Belum nak cakap malaikat di aras, belum malaikat di langit, semua malaikat lagi ramai. Binatang lagi, tumbuh-tumbuhan semua. Bila binatang ni mati, bila sebulan ni mati, bila mati ni semua hidup mati. Cakap hidup dengan mati je nak mentadbir pun dah susah. Siapa yang kena berhenti kerja? Siapa yang dapat kerja? Siapa yang dapat rezeki? Siapa yang naik pangkat? Siapa yang ini? Siapa yang ini? Siapa yang ini? Semua Allah SWT uruskan, sibuk. Setiap masa Allah dalam urusan menguruskan manusia. Itu pun kita tidak bersyukur kepada Allah SWT. Allah dah uruskan rezeki kita. Kita tahu, oh aku dah kerja tak ni, macam mana aku ni? Hey babe, 50,000 tahun sebelum dicipta langit dan bumi, Allah dah tulis rezeki awak. Apa nak apa ni? Apa nak takut rezeki kita? Kalau itu rezeki kita, rezeki kita lah. Kalau itu bukan rezeki kita, bukan rezeki kita. Apa nak risau? Ada tak apa rezeki ada tak? Anak aku, anak kita macam mana ni? Dan boleh tak mereka pergi rumah? Sekarang rumah satu, rumah baru sekarang dah 400-500. Anak kita boleh tak? Oh, orang sibuk. Anak kita boleh tak pergi rumah? Bapak kau pun fikir macam itu juga. Kau nak pergi rumah pergi tak? Kau beli rumah juga? Tak, semua orang pergi macam itu. Bapak awak beli rumah berapa? RM29,000 je. Yang awak beli RM250,000. Tak ada masalah. 10 kali ganda pun boleh juga. Jadi kita kadang fikir tentang Allah dah aturkan rezeki kita. Jadi segala-galanya Allah dah aturkan. Siapa yang akan awak berkahwin, siapa yang awak rumah tangga, siapa yang jodoh awak, siapa, semua Allah dah aturkan. Yang kita kena buat apa saja? Beribadah, mohon kepada Allah. Itu yang kita nak. Mohon dan beribadah, mohon kepada Allah. Itu saja yang Allah perintah kita. Allah cipta kita untuk kita beribadah. Jangan risau tentang perkara-perkara lain. Taken care of lah. Kita cakap Allah dah settle benda-benda rezeki awak apa semua, Allah dah settle. Sekarang ni ingat ibadah dia. Ini tak ada. Kalau aku pergi solat maghrib, siapa nak ini, siapa nak ini, siapa nak itu. Macam-macam kita fikirkan tentang dunia kita. Dan mana kita lupa nikmat Allah dah aturkan semuanya. Allah yang akan kita hanya memohon, dan setiap permohonan Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan. Itu dalam sebuah hadis, setiap permohonan Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Rasul tentang diriku, katakanlah aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku kabulkan, istijabkan doa seorang yang berdoa ketika dia berdoa. Ketika dia berdoa, Allah cakap, ujibu da'wata da'i. Aku kabulkan doa dia. Kita hanya meminta saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berusaha dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan. Ada seorang kawan 2-3 hari yang lepas dia cakap keadaan dia teruk sangat, tuan-tuan. Saya tengok pun teruk-teruk, isteri dua pula tu. Satu ada sakit kanser, satu ini dulu dia senanglah, sekarang ni dia teruk. Sampai dia cakap nak pergi itu, nak pergi itu, kan? Sabar, sekejap saja settle down problem orang. Apa, sabar sekejap saja.
Jangan lospok, jangan dengan putus harapan, dengan putus asa. Allah akan beri jalan keluar. Sekejap saja, mohon kepada Allah, mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan buatlah, cari kerja apa, Allah SWT akan selesaikan masalah Allah. Ini kadang kita takut, ini masalah. Allah tak boleh selesaikan masalah. Banyak masalah pada awak ingat masalah awak apa? Satu dunia, satu semua makhluk Allah uruskan, awak punya masalah ni. Allah nak berapa? RM1,000 aja. Nak RM1,000 aja awak ingat Allah tak boleh bantu awak. Itulah masalah kita. Sebab kita tak minta kepada Allah SWT. Solat malas ini, malas ibadat malas. Lepas tu kita nak minta pun malas juga diminta kepada Allah SWT. Kita tak yakin yang Allah SWT akan beri kepada kita. Allah SWT besar. Jadi itulah tuan-tuan, moga Allah masukkan kita dan kalangan mereka yang syukur akan nikmat pemberian nikmat dunia Allah SWT.